Hai, kembali lagi dengan Halo Robotics. Pada video kali ini, kita akan melihat penggunaan DJI ZenMuse H30T di area hutan yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Drone melakukan pemantauan primata bekantan dengan menggunakan zoom kamera 320 kali. Output yang dihasilkan sangatlah memuaskan, di mana bekantan yang dipantau terlihat jelas dan kita bisa melihat aktivitasnya secara detail. Yang kedua, sensor termalnya digunakan untuk mencari bekantan yang bersembunyi di antara pohon di saat kamera visual sulit untuk melihatnya. Ketiga, ada laser rangefinder yang digunakan untuk melihat titik koordinat dari bekantan yang dipantau. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi situs kami di www.halorobotics.com.